teman yang jumbo alias gemoy. Nah, ini yang kis, 4,5-an kayak gini teman-teman, bisa dibuat kuda-kuda. Wah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Nah, ini kali ini temanya beda ya teman-teman, karena mau mendekati hari Idul Kurban ya. Ini saya lagi ada di suatu tempat, di tempatnya teman saya ini teman-teman. Nah, ini biasanya menyediakan kambing kurban dan sapi kurban. Nah, ini ownernya teman-teman. Nah, ini meskipun malam perawatan masih tetap lantar. Kita tanya-tanya perihal kambing dan harganya. Oke. Nah, ini kita lihat dulu ke dalam. Nah, ini kita masuk dulu ya teman-teman ya, sambil lihat-lihat kambingnya. Udah banyak, udah kayaknya udah 100 lebih nih teman-teman. Nah, ini ukurannya beragam. Super super besar besar teman-teman. 2,3 sampai 4,5. Nah, ini. Kambingnya luar biasa besar besar. Nah, ini. Nih. Nah, ntar tanya-tanya sama Pak Sipul ini. Ini salah satu ownernya juga. Nah, ini. Ini tanya sama Pak Sipul. Ada cari kerapan, korban kena aja keram belok. Nah, ini. Nah, ya, tak kelar ngerap, ya, tak zombie ya. Oke, Pak Sipul. Ini Pak Sipul. Kita tanya-tanya dulu ini sama Pak Sipul ini. Nah, ini kalau teman-teman udah tahu biasanya Pak Sipul ini perawatnya dari tim Macan Putih. Ini gimana kok bisa beralih ke kambing kurban atau gimana nih Pak Sipul? Sebenarnya tidak beralih. Dari awal sebelum merawat Macan Putih, jadi adik saya ini, soalnya nggak ada temennya kan. Berarti ini tiap tahun nih Pak Sipul? Tiap tahun. Tiap tahun. 3 tahun. Oke Pak Sipul. Ini kambingnya jenis apa nih Pak Sipul? Ini Etawa. Etawa. Etawa yang telinganya panjang-panjang teman-teman. Yang David ini. Dari Dampit. Oh, dari Dampit, dari Malang. Nih, lokasinya di mana nih Pak Sipul? Lokasinya, tempatnya di sini nih. Di Jalan Bayangkara. Jalan Bayangkara, ya. Latun ya. Latun. Oke, biar teman-teman ini kalau yang mau sekali lagi yang mau pesen atau beli Macan Putih enggak apa-apa. Langsung kandang Macan Putih ya. Enggak tahu di sini. Oke, ntar kita sematkan nomornya. Nomornya sampean sama nomornya Mas Bodengnya. Mas Bodeng juga. Susah. Ya, nomor pertama. Ini Mas Dani juga. Ah, ini ya teman-teman. Ah, ini Pak Sipul. Ini masalah harga kita bisa tanya ke siapa nih Pak Sipul? Sama kalau masalah harga saya memang enggak ikut. Dipasarkan sama adik saya. Oke, ntar kita tanya. Sama Mas Bodeng ini. Ini. Mas Bodeng biar jelasin masalah harganya. Harga sesuai dengan isi kantong Anda. Oke, ini teman-teman. Kan? Nih, Mas Bodeng ini sama Mas Dani. Oke, Mas. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa di kandang Raja Tongar. Wes, oh iya teman-teman. Ini Raja Tongar Farm katanya kayak gitu. Tapi juragan utama tetap di kandang Macan Putih. Oh, juragan utama tetap di kandang Macan Putih. Oke, kita tanya-tanya. Harganya sama Mas Bodeng nih yang harga besar untuk saat ini dari 2,4 juta. Berapa Mas Bodeng? 2,4. 2,4 sampai yang
Super 4,5. 4,5 yang besar. Coba kayak apa Mas Budeng? Ayo Mas Budeng. Mari lihat. Oke, kita lihat teman-teman. Yang harga 2 jutaan. 2 juta plus-plus. Kalau 4,5 bisa kita naik kuda. Oh, kalau 4,5 kayak kuda. Kayak kuda, teman-teman. Oke, kita lihat ya. Ini yang dipegang Bapak Sipul. Oh, buh. Lah kena. Orangnya enggak kuat. Orangnya tak kelar, enggak kuat. Wah, besar-besar teman-teman. Nah ini, wah, Mas Daninya sampai nggak kuat ini teman-teman, saking besarnya. Jumbo, wah. Jumbo. Kalau zaman sekarang gemoy. Zaman sekarang gemoy katanya. Oh ini yang sama modelnya kayak gini. Oh modelnya yang 4,5 kayak gini katanya teman-teman. Yang jumbo alias gemoy. Ah ini yang 4,5-an kayak gini teman-teman. Bisa dibuat kuda-kuda. Wah. Kalau di Madura ini insyaallah farm paling banyak penjualan tiap tahun teman-teman. Kalau masalah kambing ya sapi pun juga ada. Ini kayak gini. Ini kira-kira beratnya berapa Mas? Kira-kira 80. Di kisaran 80-an kira-kira ya. Oke, ini kira-kira seperti ini teman-teman. Ini kita lihat bodinya. Tinggi 1 meter lebih. Tinggi 1 meter lebih, panjang 1 meteran juga ini kayaknya. Panjangnya 1 meteran, kalau tingginya 80. Ini tingginya 1 meter lebih. Ini yang kecil, yang 2 jutaan plus-plus. Oh, ini. Oh, besar juga ternyata teman-teman. Kalau oh, ini sama, ya. Ah, ini? Ini 3 jutaan. Oh ini 3 jutaan katanya teman-teman. Besarnya sama. Tapi kualitas daging beda. Oh kualitas dagingnya yang beda ya Mas Budeng. Oh ini teman-teman. Pokoknya ntar bisa tanya-tanya di sini. Kita jualnya bukan besarnya tapi juga kualitas Mas ya. Oke. Okay. Ini 2,5 juta, 2,1 bisa. 2 juta. 2,5 juta bawah kayak gini. Nego apa gimana? Apa harga pas? Nego ya Mas ya. Bisik-bisik katanya. Pokoknya intinya sesuai isi kantong Anda. Oke, nego pelan-pelan, tapi pasti. Penting siap berkorban. Amin, semoga teman-teman yang punya duit. Ini besar juga teman-teman. Lihat. Ini 4.000 plus-plus ini kalau kayak gini teman-teman. Jumbo. Ini Mas Budeng pemesanan udah ada yang pesan Mas Budeng? Sudah sekitar hampir mau 50 ini. Hampir 50 yang pesan sudah? Iya sudah. Bisa dititip? Yang pesan sudah terjual. Sudah terjual. Tapi oh iya. Dititip sampai hari H. Dititip sampai hari H. Berarti boleh dititip ini? Boleh dititip. Mesen gratis titipannya? Pengiriman. Nyampe depan rumah atau masjid. Oke siap. Area Pemekasan. Ini berarti servisnya bagus nih Mas, Mas Budeng. Agak-agak kita tanggung jawab pilih sendiri. Oke. Enggak bakal ketukar juga kambingnya. Selama 9 tahun buka. Enggak pernah ketukar. Oh berapa lama? 9 tahun sudah lama teman-teman. Berarti di sini kalau pesannya sekarang bisa dititipkan sampai hari H. Jadi jangan takut misalnya enggak ada tempat. Kalau misalnya sapinya ada cacat setelah dikirim atau ketuker, gratis ongkir. Tinggal diganti. Gratis gimana? Gratis ongkir. Gratis ongkir. Gratis ongkir juga teman-teman. Oke, ini kondisinya. Ini ntar tambah banyak. Ini cuman stok. Masih 2 kali kulakan. Stok sementara aja teman-teman.
Kalau Untuk yang perawatan pemakanan, pemakanan apa? Ada pakan ampas ya. tahu. Oh, ampas tahu juga. Jadi ketika beli sekarang daging dijamin ya, Mas? Insya Allah. Maksudnya takutnya ntar Bukan pas tambah kurus, tambah bukan gemuk. tambah kurus. Berarti tambah gemuk ya kalau di Tambah sini. gemuk itu Oke, ampasnya. siap. Oh, ini ampasnya ada, teman-teman. Jadi pakan rumput semuanya dijamin di sini. Gratis juga susu langsung. Gratis susu. Gratis susu. Oke, berarti yang mau mau susu kambing? Ah, nih silakan ke sini juga. Ini kan sehat-sehat ini kayak gini nih. Minumnya minum susu kambing ini. Oke, oke, terima kasih Mas Bude. Oke, siap. Teman-teman kalau nanya nomor saya samarkan nomornya sampean Mas Bude. Siap. 082. Terus lanjut. 334. 334. 126. 126. 987. 987. 87 bukan orang gila, Bos. Amin, 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 amin. Orang sukses, amin. Ya Allah, amin, amin, amin. Nah, ini. Ini ada tamu juga, teman-teman. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Ini ada di Bayangkara, tempatnya di Desa Laten ya. Kalau mau pesan silahkan, kita tunggu pemesanannya di Raja Tongar Farm. Juga menyediakan sapi, teman-teman. Ada sapinya juga.